turunin tangan. Pakai dulu rumahnya. Tambah ngopo aja Pak Jawa. Koruptor, saya koruptor, saya pembunuh, saya maling rakyat. Berbahaya. Maling uang rakyat. Lebih bahaya dari teroris. Gimana tadi? Gimana tadi perasaan persidangan kali ini? Enggak dengar apa, putus-putus terus ya saya merasa enggak ngomong sedang tidak berbicara dengan manusia. Saya sedang merasa sedang berbicara sama layar monitor bukan manusia. Siapa yang tahu itu asli manusia? Kan sekarang ada teknologi deep fake segala macam. Silakan di Google itu deep fake namanya. Anda bisa menciptakan orang mirip siapa saja di layar monitor TV dan manipulasi itu bisa terjadi. Dan saya live Instagram, ketika saya live Instagram saja sinyal saya sering dihack. Ketika saya bicara isu yang saya rasa penting, tiba-tiba suara saya hilang. Kembali ke tempat sidang. Ya, tolong kembali ke persidangan. Enggak bisa, enggak bisa. Ibu, karena ibu berdua karena ibu bukan aparatur sidang. Ibu bukan aparatur sidang. Ada kewenangan untuk itu. Iya, dari salah sama Joko Chandra. Joko Chandra. Bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Mama. Sehat nih. Sehat. Ada waktu. Mungkin aja. Kecil nih. Ya tadi kan sudah diikuti ya. Intinya kita menolak dan argumentasi sudah disampaikan. Argumentasi sosiologis, logis, hukum sudah lengkap. Argumentasi yang logis tadi disampaikan soal protokol COVID itu tanggung jawab negara untuk kemudian menetapkan protokol COVID yang ketat untuk persidangan offline, ya itu satu. Tadi secara kemudian sangat logis dijelaskan oleh Bligendo ya. Kalau karena persidangan itu COVID, siapa yang bisa menjamin bahwa yang ada datang itu tidak COVID? Makanya tugasnya adalah negara itu menghadirkan keadilan supaya keadilan itu tidak tercederai dengan menetapkan apa? Protokol ketat COVID, bukan menghilangkan hak keseimbangan dalam peradilan. Kita tadi udah cek tuh, hakim melihat dokumen saja nggak kelihatan. Bagaimana nanti kami memeriksa dokumen atau keterangan saksi ya secara langsung, kadang-kadang putus-putus. Ini prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam persidangan. Kalau negara menetapkan sebagai proses ini harus diproses hukum, kita taat. Tapi sesuatu yang tidak mencidrai, kami menolak. Ya. Jadi tuh, harapannya gimana jadinya? Harapannya kita persidangan lagi offline. Ya, kita akan lihat, kita akan evaluasi persidangan ini apa upaya kami ya. Untuk merespon situasi yang hari ini terjadi. Begitu. Ya. Jadi ya. Menolak untuk persidangan secara online. Kami menolak dan terdakwa juga menolak dan menyatakan walk out, dan kemudian kami dari kuasa hukum juga menyatakan walk out karena kami melihat bahwa majelis hakim yang mengadili perkara itu hanya bicara pada pokoknya saja, menetapkan online, padahal misalkan tadi ketika saya bantah bahwa sidang online katanya untuk mengutamakan kesehatan majelis hakim, peserta sidang, semuanya yang hadir. Tapi faktanya kemudian untuk terdakwa yang tidak ditahan itu kan bisa sidang offline, sidang tatap muka. Nah siapa yang bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan aman dari COVID? Bukankah lebih aman yang terdakwa yang ditahan ini yang dari COVID lebih aman? Karena dia sudah jering, sudah swab test negatif, dia bebas COVID. Terus kalau terdakwa yang tidak ditahan, apakah kemudian dijamin dia bebas COVID? Kan tidak ada jaminan karena tidak ada pemeriksaan. Tetapi kenapa berani sidang tatap muka? Itu kan alasan paling logik ya. Yang kedua, di Singaraja itu ada terdakwa yang ditahan, pengacara Gus Adi, terdakwa ditahan tapi bisa juga diadili tatap langsung.
Nah, ketika kami lakukan itu, ternyata majelis hakim tetap menyatakan kami Pengadilan Negeri Denpasar tetap berpedoman sidang online. Nah, ini kan repot. Nah, akhirnya Jering tadi memutuskan keluar dari ruang sidang, walk out, dan kami juga menyatakan yang, hal yang sama. Karena kita tidak mengenal sidang in absentia, ya, terdakwanya ada, ya, tidak mengenal sidang in absentia. Pencarian keadilan itu bisa dilakukan, masih banyak bisa ditempuh. Mempertimbangkan penangguhan penahanan, kemudian mengabulkan sidang online. Bu Hakim ini offline. Bu Hakim melanjutkan ini pelanggaran. Pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Padahal SK ya, SKB tersebut, surat kesepakatan bersama itu bukan hukum. Ya. Ini jadi pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Mohon diperhatikan. Ini pendekatan kekuasaan yang digunakan dalam proses persidangan ini. Hukum memastikan, KUHAP memastikan persidangan yang adil. SKB bukan hukum. Ya. Ada masih ada cara untuk menjamin satu protokol kesehatan buat hakim. Hakim telah melakukan tindakan pelanggaran. Kami akan juga laporkan ini kepada Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah Agung menerima atau tidak, kita mau tegaskan. Jangan gunakan pendekatan arogansi dan kekuasaan dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kewenangan gunakan dengan adil. Terima kasih ya, itu aja ya. Cukup ya? Ya. Terima kasih ya semuanya. Yang online ya menunjukkan ada sesuatu. Kenapa sih jaksa nggak berani sidang apa sidang offline? Harusnya jaksa penuntut umum kan berani dong. Ini antara jaksa penuntut umum tidak berani atau apa? Atau ada kepentingan lain? Kenapa tidak berani sidang offline? Sementara sidang yang lain dia offline. Hanya bedanya kan yang ditahan dan tidak ditahan. Ditahan dan tidak ditahan urusannya kan katanya mengutamakan kesehatan. Nah kami menjamin Jering sehat. Terus kenapa tidak berani? Ya kami.